Mengapa Allah menciptakan Al-Masih Ad-Dajjal? Mengapa Allah menciptakan syaitan? Mengapa Allah menciptakan Ya'juj wa Ma'juj? Mengapa Allah menciptakan iblis? Pertanyaan-pertanyaan daripada pelajar-pelajar kita sekarang yang dulu orang segan untuk bertanya kepada ulama kerana haibah, kerana wibawa. Mereka menundukkan mata hanya dengar sami'na wa ata'na. Tapi sekarang kita tidak lagi bicara searah saja. Ada dialog, ada pertanyaan daripada jamaah. Bahkan murid-murid tak segan bertanya kepada ustaz, mengapa Allah ciptakan khinzir? Mengapa Allah ciptakan syaitan? Mengapa Allah ciptakan ini? Nabi SAW tidak pernah marah bila dia ditanya. Tapi dia bertanya balik. Suatu ketika datang seorang, izinkan aku berzina. Kata-katanya kasar, tak layak diucapkan di depan baginda Rasulullah SAW. Sahabat mencabut pedangnya. Halal darah ini orang kerana menghina Nabi. Hampir saja dia bunuh. Tapi Nabi katakan, tenang, diam. Tapi Nabi tidak jawab. Nabi balik bertanya, apa yang engkau katakan? Izinkan aku berzina. Bagaimana bila orang berzina dengan ibumu, berzina dengan adikmu, berzina dengan kakakmu, berzina dengan anak perempuanmu? Saat itu juga wajahnya memerah. Biarkanlah dia menjawab pertanyaannya sendiri. Begitu juga pada masa lain. Manakala Nabi ditanya oleh sahabat, apakah kita boleh melihat Allah Ta'ala? Kerana dalam Al-Quran dikatakan, wujuhun yawma idzin nadhirah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nadhirah. Manakala memandang Allah SWT. Bolehkah kita memandang Allah? Nabi tidak menjawab. Padahal bila Nabi hendak menjawab, cukup Nabi katakan, boleh. Atau Nabi katakan, tak boleh. Tapi Nabi ingin orang menemukan jawaban dengan akal dia sendiri. Nabi bertanya, Atarawunnal qamara? Apakah engkau melihat bulan di tengah malam purnama? Manakala itu tidak ada awan yang menutupinya? Maka orang menjawab, naam, ya, mata kami memandang bulan terang benderang. Maka begitu jugalah engkau memandang Allah. Tapi Allah bukan bulan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagaimana engkau memandang bulan tiada awan terang benderang, begitulah engkau akan memandang Allah. Tapi pandangan itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dipandang mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan Nabi, aghirti ya Aisyah, apakah engkau cemburu wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, ja'aki syaitanik, kata Nabi, syaitanmu sudah menggoda engkau wahai Aisyah. Lalu Aisyah bertanya, awa ma'ya syaitan, apakah bersamaku ada syaitan? Nabi menjawab, na'am. Ma'akuli insan, apakah bersama setiap manusia ada syaitan? Nabi menjawab, na'am. Wa ma'aka syaitan, bila bersamaku ada syaitan, bersama semua ada manusia ada syaitan, bila demikian bersama engkau juga ada syaitan wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, innallaha a'anani, bersamaku ada syaitan, tapi Allah menolong aku fa aslama, maka syaitan yang menggoda itu masuk Islam. Lalu kemudian makna daripada pelajaran bahwa Nabi tidak hanya setakat memberi tazkirah, orang hanya dengar saja, jangan tanya. Tapi Nabi juga memberikan peluang kepada umat manusia untuk bertanya. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka sedekahkan. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, bila nak puasa dan hari raya. Yas'alunaka 'anil mahayyit, mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang haid, maaf. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, bila mereka bertanya kepadamu tentang aku. Fa inni qarib, katakan aku dekat. Begitu juga bila kita ditanya, maka kita boleh menjawab atau kita tidak jawab. Tapi kita tanya balik supaya dia berfikir. Ustaz, mengapa Allah ciptakan Dajjal? Mengapa Allah ciptakan syaitan? Mengapa Allah ciptakan iblis? Saya buat pertanyaan kepada siswa, pelajar-pelajar, penuntut ilmu. Siapakah Raja Saudi Arabia? A. Sulaiman. B. Salman. C. Ahmad. D. Muhammad. Maka pelajar akan menjawab satu di antara empat. Dia kena pilih. Maka dia akan pilih
Salman bin Abdul Aziz? Mengapa saya buat Sulaiman? Mengapa saya buat Ahmad? Mengapa saya buat Muhammad? Sebab saya nak uji pelajar saya. Boleh tak ia membezakan mana yang raja sebenar, mana yang bukan? Mana yang memimpin Saudi Arabia, mana yang bukan? Maka makna daripada Allah ciptakan Dajjal supaya manusia lulus daripada ujian, membezakan mana yang hak, mana yang batil. Maka datang syaitan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari hadapan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa'an aimanihim, dari kanan. Wa'an syama'ilihim, dari kiri. Fala tajidu aktsarhum syakirin. Dia datang, dia goda manusia. Tapi manusia juga diberikan kekuatan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jalan tak baik, jalan batil. Wa taqwaha, Allah berikan jalan takwa. Manakala kita mendapat maklumat bahwa malam ini akan ada tazkirah di masjid yang kita muliakan, kita banggakan, maka dalam hati kita berfikir, datang atau tidak datang, dengar atau tidak dengar, hadir atau tidak hadir. Tapi seorang hamba melawan hawa nafsunya, melawan keinginannya. Kata syaitan, duduklah engkau, tenanglah engkau. Tapi malaikat berbisik, datanglah engkau. Bila engkau hadir di majlis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok hamba berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Duduk berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan manusia, empat balasan Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, maka Allah banggakan mereka kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu manakala aku ciptakan mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia menjadi khalifah, kalian semuanya marah, kalian bertanya, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, mengapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi saksikanlah wahai para malaikat, malam ini di tengah kesibukan mereka, di tengah letih penat mereka mencari nafkah, tapi masa mati sempat meluangkan masa berkumpul di rumahku, berzikir mengingatku, mengkaji ayat-ayatku, mendengarkan tazkirah hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mengapa Allah ciptakan ini Dajjal? Ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyut suraku, apakah manusia itu menyangka mereka ayyut suraku dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna, mereka berkata kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Fatana, ujian. Bila kita menemukan batu kayu hitam, kita tak tahu apakah ini sampah atau ini emas. Kalau emas, maka dia mesti fatana, diuji. Menguji emas, dibakar dia dengan api. Manakala kita bakar dengan api yang amat sangat panas, meleleh, hilang hitamnya, tanpa cahayanya, berarti dia emas. Sedangkan manusia diuji, diuji dengan kematian anak, maka saat itu dia bersabar. Diuji dia dengan harta, maka dia bersabar. Diuji dia dengan kehilangan, maka dia tetap bersabar. Tapi manakala diuji dia dengan Dajjal, saat itu dia tidak termasuk orang-orang yang lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ustaz Abdul Samad yang memberi tazkirah tentang Dajjal itu lulus daripada, najah, berhasil daripada Dajjal? Belum tentu lagi. Kita tetap berdoa kepada Allah, kita tak angkuh dan sombong dan berkata, mana Dajjal itu? Aku lulus daripada ujian Dajjal. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, sesiapa sahaja yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, angkuh, semua kerana pertolongan Allah. Andai anak kita yang lucu dan cantik dipuji oleh orang, oh comelnya anak ini, kita berkata alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah mengembalikan nikmat ini kepada Allah, menyelamatkan kita daripada hasad, menyelamatkan kita daripada takabur, menyelamatkan daripada penyakit ain. Sebab daripada ain muncul daripada sifat angkuh sombong, sifat iri dan hasad. Maka manakala datang pujian Allah, masya Allah, ini luar biasa, ini hebat, kita berkata Allahu Akbar.
Kerana ada yang lebih besar daripada nikmat ini. Siapa dia? Allah. Balikkanlah segala sesuatu kepada Allah untuk menyelamatkan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.